Kalau kau nak kenal orang tu orang Johor, bila dia bercakap, akhiran dia mesti eh. Kita kan orang Johor eh, mestilah cakap Johor kan eh. Hari ni kita belajar bahasa Johor simple. Kecoh pula aku tengok engkau makan. Nampak macam sedap aje. Kecoh tu bermaksud terlio. Nak ikut aku tak? Aku nak pergi pasar lambak ni. Pasar lambak tu, pasar malam. Ini baju yang kau baru beli. Nampak gedoboh je. Gedoboh tu bermaksud saiz lebih besar daripada saiz badan. Din, besok ikut aku pergi Johor. Kita pergi tengok wayang dekat panggung Lido. Johor. Itu orang Johor panggil menunjukkan Johor baru. Kalau anak-anak sekarang panggil JB. Dapat sesuatu tentang bahasa Johor. Kalau nak lagi, komen nak.